Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan bersua dengan bulan yang agung, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kita menyambut bulan yang agung, di dalamnya memiliki kehikmahan yang sangat luar biasa, kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka kita harus mampu menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mampu meraih kemuliaan, keberkahan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, bagaimana persiapan kita menyambut dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Agar kita tidak tersia-sia selama bulan suci Ramadan, waktu dan saat yang kita lewati tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, i'dadul ilmi. Yang pertama, kita menyiapkan ilmu. Ilmu sangat penting, karena ilmu yang akan menuntun dan membimbing kita bagaimana mendapatkan hikmah, kebaikan, dan tuntunan melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya Al-Jami'us Sahih membuat sebuah bab, al-bab qabla qawul wal amal, al-ilmu qabla qawul wal amal, yaitu bab pentingnya ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Apa makna yang bisa kita petik? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, pastikan dilandasi oleh ilmu. Karena dua syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Yang pertama tadi, kita ikhlas hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilandasi contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah dilandasi oleh ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita ingin mengamalkan suatu amal ibadah apapun, harus dilandasi oleh ilmu. Baik itu sholat, baik berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, kita menghidupkan sholat sunnah, kita melaksanakan tahajud, kita melaksanakan sedekah, zakat, dan sebagainya, semuanya harus dilandasi oleh ilmu. Makanya terkait dengan sholat secara khusus, Rasul pernah menegaskan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Harus dilandasi dengan contoh, dengan ilmu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengamalkan sebuah doa, dan doa ini juga yang harus senantiasa kita amalkan sehabis sholat subuh. Di antaranya adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dari tiga permintaan ini, Rasulullah yang pertama meminta ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat akan menuntun dan membimbing kita bagaimana mendapatkan rizki yang baik. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing dan menuntun kita bagaimana melakukan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menyambut bulan suci Ramadan, kita buka kembali kitab-kitab fikih, fikih siam terkait dengan puasa,
fikih Ramadan, terkait dengan amaliah-amaliah di bulan suci Ramadan. Kita mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustadz, para muballigh, para da'i, para kiai, para ulama, untuk kemudian memberikan pemahaman kepada kita. Kita dapat melihat saat ini dengan kemudahan teknologi, kita melihat YouTube, di mana kemudian penjelasan terkait dengan ibadah puasa, atau kita membuka langsung kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama, sehingga menjadi bekal bagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, i'dadur ruhi, mempersiapkan ruh kita. Mempersiapkan ruh di sini adalah menyiapkan lahir kita, batin kita sekaligus, bahwa kita dengan lapang dada, ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan persiapan ruhi di sini, persiapan ruqyah di sini adalah kita harus memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kesalahan kita, dari kekhilafan kita, dari dosa-dosa kita. Jangan sampai kita bersua dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tetapi kemudian kita masih banyak dosa. Bisa jadi yang menyebabkan kita malas dalam beramal, yang menyebabkan kita malas dalam beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan, bisa jadi disebabkan oleh dosa-dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita, kekhilafan kita. Oleh karenanya, saat ini mulai dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab sebelumnya, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Di antaranya memperbanyak astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Intinya basahi jiwa kita, lisan kita, memperbanyak zikir, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat artinya berarti kita meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, kemudian kita merasa menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, lalu kemudian kita berniat tidak akan pernah mengulanginya lagi, lalu kita iringi dengan amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, meninggalkan segala apa yang terkandung di dalamnya, segala dosa dan maksiat. Yang ketiga adalah i'dadul amali, mempersiapkan amal kita. Nah, mulai saat ini kita persiapkan amal kita. Makanya ulama-ulama terdahulu, umat-umat terdahulu, sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in, mempersiapkan diri mereka jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, umat terdahulu memohon kepada Allah, ya Allah, berkahi kami ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Makanya kaum muslimin sering mengamalkan sebuah doa yang sangat masyhur yang diamalkan, Allahumma inni, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Dan umat terdahulu 6 bulan setelah melewati bulan suci Ramadan memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, istiqomahkan kami dalam ketakwaan, istiqomahkan kami dalam amal soleh, istiqomahkan kami dalam ibadah. Meminta kepada Allah setelah kita dilatih di bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita minta kepada Allah diistiqomahkan. Dan para ulama juga menegaskan bulan Rajab adalah saat kita untuk menanam, bulan Sya'ban saatnya kita untuk menyuburkan tanaman, mengairi dengan air, memupuk dengan pupuk, dan kemudian saat memanennya adalah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Persiapan jiwa kita, persiapan ruhi kita, keimanan kita, ilmu kita, dan segalanya kita persiapkan sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk meraup segala amal ibadah di bulan suci Ramadan. Keempat, i'dadul jasadi, kita mempersiapkan fisik kita, jaga kesehatan kita,
Berpuasa di saat pandemi COVID-19, kita senantiasa harus berhati-hati dalam beraktivitas dan yang paling penting jaga kebugaran tubuh, jaga kesehatan tubuh sehingga kita dimampukan oleh Allah bersua dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rasul pernah menegaskan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Artinya apa? Mukmin yang kuat dimampukan oleh Allah untuk beribadah. Makanya kita diajarkan sebuah doa, diajarkan oleh Rasulullah setiap habis salat subuh, Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kesehatan badan, kesehatan pendengaran dan kesehatan mata yang digunakan dalam beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, mampu kita meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.